1, 2, 3, 1, 2, 3. Yeah. Selamat petang guys. So video yang berikutnya kita berada di laluan nak balik kerja ni. So settle ke belum aku punya insurance sebenarnya? Dalam video yang sebelum ni kan, kalau tengok ada kita buat insurance yang endorsement 101 tu. Tapi actually that insurance yang apa hal pula ni? Perempuan yang jaga ni. Gila, awek yang jaga ni. Aduan lalu lintas. So kita dah beritahu yang endorsement yang sebelum ni dah buat, tapi ada masalah sikit. Yang mana dia tersalah kira. Dia kira bukan untuk setahun. Dia tak boleh buat untuk setahun sebenarnya. Dia kena buat by date yang kita nak pergi tu. Apa? Kau pergi bawa ni ke bawa tenat? Tenat, tenat. Kenapa ni? Ini nanti dulu, nanti next trip bawa ni pula. Kenapa? Ada tak on? Tak on. Aduh, kacau. next trip bawa tenat. Ini bawa next trip bawa VF. Tadi yang pasal endorsement 101 tu yang aku buat sebelum ni kena buat balik. Ya, dia salah kira. Sepatutnya dia kira nak masuk tu kena ikut by date. Tak ada tiga, tak masuk grup. So kena return balik form. Lepas tu kita sign balik lah. Oh, tak angkap. Dia potong apa merah. Dia tak tahu aku tengah on kamera ni. Okay, so endorsement 101 aku dah hantar balik dekat email apa semua. Sekarang tengah tunggu feedback daripada dia orang lah. Macam mana kan, harapnya refund balik dan dia ada buat cover note baru lah untuk endorsement 101. Oh, naya lah Pak Karin. Naya. Okay, so hari ni hari Jumaat. So sekarang ni nak mengalir ke arah MITC. Kita nak ambil stiker kerbau yang aku tempah minggu lepas. Dah siap katanya. Ada balance lagi dah 120. Kita buat dalam 100 keping. Ni stiker ni bukanlah stiker baru. Adalah satu baru. Yang tu satu lagi tu stiker lama. Cuma kita besarkan sedikit dimension stiker tu. Dan stiker ni tak jual lah. Stiker ni free saja. Kalau aku jumpa korang, siapa yang subscribe channel Kamen Rider, aku bagilah. Sorry pada mereka yang dulu pernah minta alamat apa semua, aku memang tak sempat hantar. Apa yang kita boleh buat ni adalah kita bagi by hand sajalah sekarang ni. Sebab aku memang tak sempat nak hantar apa semua, siapa yang dah bagi alamat, minta maaf lah. Memang minta maaf sangat-sangat. Aku tak ambil duit lah sebab benda ni aku niat nak bagi free je. So memang tak ada melibatkan duit apa semua. Jadi korang tak rugi apalah. Cuma mungkin kau terkilan lah tak dapat stiker daripada aku kan. Minta maaf banyak-banyak. So siapa-siapa yang jumpa dekat jalan ke apa, tegur-tegur dapatlah stiker. Itu je cara yang boleh dibuat sekarang ni. Setakat ini sajalah yang boleh dilakukan. Selepas kita ambil stiker, kita nak pergi tukar minyak hitam pula. Minyak hitam, lepas tu kita pergi minum dengan Faiz. Yeah. Ambil stiker jap. Ambil stiker, lepas tu ambil motor pula. Okay, jom. Kita ambil stiker. Yeah. Come on.
Ya, ni. Ya, orang pertama memang lampal. Kita gerumau. Ya. Okey, jom. Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Right, gang. So, kita nak menghala ke Mind Bikers untuk tukar minyak hitam Extremo. Yeah. Ini apa jadah ni? Dia orang dah letak bunggul ni. Tiga bunggul lah. Sejuk betul lah. Bukan tiga, empat. Lima. Sini ada tiga bunggul. Lahabau betul lah dia orang ni. Okay, sampai sudah. Belum. Tidak nak, ke mana nak pergi kereta? Nak pergi ride ke apa ni? Ubay. Oh, okay. Nak berjalan lah. Next ni, Pattaya. Jangan lupa follow. Follow YouTube. Subscribe. Follow lah. Baik. Alamak, tak ada ni lah. Aku dah ada stiker baru sekejap. Aku bagi kau stiker lah. Ada tapi aku dah ada yang baru tadi. Baru angkat ni. Okay, nanti yang apa, yang baru nanti aku bagi lah. Bila free sampai ke depan. Nah, nanti. Ya, yeah. Jauh jalan malah eh. Alah, sikit lah. Jalan kau puas lah. Betul lah. Kau orang ajak kat Vietnam lah. Macam kau terendak ke Mekah. Ada niat hati tu ada lah. Tapi belum sampai lagi lah. Maksudnya kena cuti panjang. Itu masalah tu. Aduh, kau dah banyak cuti ambil. Kita nak. Baik ke ketal. Okay, jom kita tukar minyak hitam sini. Okay geng, so berada di Mind Bikers sekarang ni. Alhamdulillah kita dapat sponsor daripada Mind Bikers dan juga Extremo. Minyak hitam je, 3 botol. 3 botol tu babe, harga sekarang ni dah naik harga dah sebenarnya. Satu botol tu dah singkat 90 dah silap. Kita dapat jugalah akhirnya sponsor daripada Extremo untuk jentera TNT249S. Yeah. So, nak ke mana kita? So, kali ni kita ada trip ke Bangkok dan juga Pattaya seperti dengan Bike Week, Pattaya Bike Week 2023 yang akan berlangsung pada 9, 10 dan 11 Februari nanti. InsyaAllah perjalanan akan bermula pada 7 hari bulan dan akan sampai di Pattaya pada 9 hari bulan. Ini one way lah. Majau. Siap betul lah. Okay, so terima kasih kepada Extremo, Kevin, Mind Bikers dan kuncu-kuncunya kerana memberi peluang kepada TNT249S untuk ditaja oleh Extremo. Yay. Makin panas makin baru. Teknologi kaprik di jalanan. Tapi ini bukan kaprik babe. Ini 250. Mana ni? Mana ada terminologi kaprik ya? Yeah. Yeah. So ini ada TNT249 yang akan pergi ke Pattaya pada minggu hadapan. Terbaik. Alright. Okay geng, seperti yang aku katakan tadi, untuk perjalanan ke beberapa Pattaya Bike Week 2023, aku telah disponsor oleh Extremo dengan menggunakan produk terbaru daripada Extremo iaitu Fully Synthetic Heat Pro 15W50. Aku akan gunakan minyak ini daripada Melaka sehingga ke Pattaya dan akan melihat sejauh mana keberkesanan produk ini untuk memastikan jentera peneliti TNT249 terus kekal terbaik dan sentiasa dilindungi sepanjang perjalanan aku nanti. Testing 1, 2, 3. Okay, so hari ini kita dapat sponsor daripada Extremo yang akan kita gunakan untuk motor TNT249S ni. Kita akan guna jenama Extremo macam biasalah. Sponsor daripada Extremo untuk penggunaan mileage yang tinggi, lebih kurang dalam 5,000-6,000 aku tukar balik lah. Yang mana ini memang Extremo murah sikit. Harga dia berapa sekarang ni? Tak tahu harga dia berapa sekarang. Mungkin dah nak dulu harga dia lebih kurang dalam 80 lebih. Sekarang ni mungkin dalam 90 lebih kot. Jadi kita tanya nanti berapa harga yang sebenar Extremo ni kan.
So untungnya sebab kita dapat sponsor, so untuk TNT 249 3 botol digunakan sebab 2.6 liter, dan penggunaan ini boleh mencecah sehingga 5,000-6,000 kilometer. Okay, so semestinya HMO makin panas makin padu guys. Okay, baru dapat info tadi, harga dia RM92 satu botol dan RM15W50. Fully ni merupakan produk yang paling terbaru lah untuk Extremo, yang mana ni antara jentera aku ni first yang pakai RM15W50. Sebelum ni dia pakai RM15W50 semi, sekarang kita pakai yang fully pula. Pergila lah. Harga RM92 guys, RM92. Kalau nak compare dengan yang lain tu, harga lebih kurang ni dengan raw oil apa semua kan. Tapi yang ni, walaupun kata tak adalah mahal, tapi boleh tahan jugalah harga dia kan. Tapi fully double ester, sana dapat babe, ni dah mengumpul dengan harga yang macam tu. Ok, terima kasih sekali lagi kepada Extremo dan juga Mind Bikers kerana memberikan peluang kepada jentera ini untuk merasai 15W50 fully synthetic daripada Extremo. Mudah-mudahan ia membantu melancarkan kelinciran enjin jentera ini sepanjang perjalanan untuk ke Bike Week di Bangkok dan juga Pattaya, insyaAllah. Alright.